semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan Shopee haul lagi. Sebenarnya ini aku belinya udah lumayan lama, cuman aku baru sempet bikin videonya hari ini. Dan aku akan ditemenin sama Anya. Hola, ini adik aku. Dan ini adalah Shopee haul yang pasti kalian yang suka sama BTS dan suka sama merchandise BT21 pasti bakalan suka banget sih. Karena aku aja pas belanja tuh kayak, oh my god, aku kalap banget. Soalnya aku belanjanya di Shopee tuh murah-murah banget. Aksesoris BT21. Oh, jangan diginiin, ntar dia ini goyang gitu. Yaudah kita langsung lanjut ke videonya. Dari yang mana dulu nih? Ini dulu, sini. Ini dia yang pertama. Ini dari si anak polos. Ini kayaknya sih kaos ya. Kaos yang aku beli, oh udah kegunting. Kaos yang aku beli yang bergambar, tebak ini apa gambarnya? Tebak, yang merah yang Mbak Ani suka. BT21. Namanya apa? Iya, Tata. Dia taunya V. Nih, lucu banget. Gemes, ini tuh harganya tuh murah ya. Sekitar 62.000 sampai 74.000. Ini ekspektasinya kayak gini gambarnya, ntar aku insert. Dan kita lihat apakah ini bagus. Ini niat banget sih dia packagingnya, pakai ginian. Oh my god, ini kayaknya bakalan bagus deh. Iya sih. Ah, lucu. Ini dia kaos namanya? Tata, kaos Tata. Karena aku suka banget sama Taehyung sama V, aku suka banget, dan aku suka banget Tata. Oh my god, gemai. Tapi kalau misalnya aku lihat dari gambarnya, dia aku kira dia agak gede ininya, gambar Tatanya, tapi taunya enggak. Terus ini kayak sablonannya juga kayak rapi gitu loh, enggak yang abal-abal. Gemes. Next. Menurut Ola itu lucu nggak tadi kaosnya? Lucu nggak? BTW dia pakai rompi aku. Jadi kegedean. Ah! Ini jaket, malah ini beli jaket gambarnya Tata. Sebentar. Ini dia jaket yang aku beli. Ini dari mana tuh? Store-nya. Wait. Apa ya? Ntar aku tulis aja deh di description box. Harga jaket yang aku beli ini harganya Rp133.000. Tunggu aku buka dulu ya. Ini jaketnya lumayan tebel sih. Ini justru malah tebel ya lah ya. Gak yang kayak jaket, oh kok gitu banget sih ngeliatnya. Gak yang kayak jaket apa? Yang tipis-tipis yang itu apa yang bahannya gimana gitu. Ini mana gambar Tatanya? Di sini. Oh, ini dia. Ada gambar Tata di sininya, di kupluknya. Dan ada gambar Tata lagi di sini. Ih, lucu banget nih, kayak bordiran gitu. Gemes banget deh. Oh my god, ini so cute. Aku harus pakai ini gak sih? Enggak tahu. Aku mau ganti baju dulu, aku pakai ini. 2000 years later. Jaketnya gemes banget gak sih? Oh, my heart is stronger. The boy with me. Lanjut ke barang selanjutnya. Ini agak besar. Ini Ola seneng banget nih. Gak tau ini apa. 1, 2, 3. Gantungan kunci, ada Cimi, ada Tata. Karena kan aku suka banget sama Taehyung kan. Aku gak tahu nama bacanya apa, Taehyung apa Taehyung. Pokoknya aku suka banget sama dia. Banyak yang ngomong. Ih, gemes banget, parah-parahan. Ih, kalau aku anak sekolahan ya sumpah, gantungan kunci kayak gini aku taruh di tas sumpah. Ini lucu banget. Kalian harus lihat, ini gak abal-abal sama sekali ya. Walaupun ini harganya murah, ini nggak abal-abal. Terus yang Cimi juga gemes banget, lihat deh. Oh my god, ini gemes parah.
Terus karena aku kalau misalnya jalan-jalan tuh suka ada apa koin, uang koin tuh aku kadang suka recehan-recehan, aku taruh sembarangan kan, jadinya aku beli ini sih. Matching banget sama baju aku, sama jaket aku. Ini ntar buat naruh-naruh koin. Karena aku suka sama V, tapi V nya gak suka sama aku. Lanjut. Ini dia, ini gantungan kunci lagi. Aku beli gantungan kunci banyak banget sama pulpen. Ini namanya siapa sih yang ini? Aku lupa dah. Maaf banget ya, aku kurang hafal nama-namanya. Aku cuma tahu Tata sama Cimi doang. Sama Coki, tapi Coki ya kayaknya coklat ya, bukan yang ini. Aku lupa namanya nih siapa. Tapi ini kayak gini sih, tuh lihat kekurangannya. Ini cuttingannya agak-agak berantakan ya. Terus kita lihat lagi, ini pulpen by the way. Kalau yang Cimi dia kayak gini, ini gemes banget sih. Yang Tata, ya. Yang Tata, Tatanya agak gendut ya, nih. Tatanya gendut. Kebanyakan makan. Aduh. Nyata. Oh, nyata guys. Pulpennya. Nih, jadi aku beli pulpen 3 pulpen ini. Tuh. Lucu banget ya. Lucu enggak lah? Lucu. Ini pakai ini ya, biar ada ininya. No. Walaupun geram banget, parah. Nah. Selanjutnya aku juga beli gantungan kunci lagi. Aku beli gantungan kunci Tata 2 dah. Ngapain coba? Tuh. Ih, gemes banget. Oh my god. Ola nanti ini taruh di tasnya Ola ya. Jangan. Iya, lucu banget. Ya, ya. Jadi. Lagi. Terakhir, aku beli tote bag. Nah, ini dia yang pastinya aku gak tahu sih pakai apa enggak, tapi ini lucu banget. Kan aku kan sekarang udah kagak kuliah lagi ya, kan? Jadi aku gak tahu sih ini buat apa. Cuman kayaknya kalau misalnya mau belanja ya gak sih? Mau belanja bawanya ini. Kalau misalnya mau ke Gramedia gitu kan, daripada kita beli tote bag di sana, mendingan pakai tote bag ini di 21 yang gambarnya Tata. Oh my god, ini lucu banget. Pakai tas ini. Iya ya, sumpah lucu banget. Ini gerah banget sih. Tapi demi kelucuan yang hakiki kita harus pakai ya. Wait. Aus aku. Kirain yang serang itu. Hmm? Kirain yang serang itu. Enak. Oke. Next. Ini tokonya namanya Budget Store. Tuh, 2, 3. Itu kaos kaki. Wah, iya aku beli kaos kaki. Tunggu, ini harganya berapa nih? Harganya 18.000, say. Nih. Aku beli kaos kaki. Mama. Lucu banget gak sih? Ini namanya apa sih kok aku gak tahu ya, selain Cimi sama Tata. Maaf banget ya, aku tuh bukan yang kayak fans fanatik banget, jadi aku gak ngapalin namanya. Aku beli yang ini, Tata, Cimi sama yang pink. Oh, Coki yang pink namanya. Oh, kira yang Coki tuh yang coklat. Cuki, Cookie, Coki. Enggak tahu sih nak bacanya apa. Terus next. Aku beli apa ini? Apa sih? Oh, ini gelang. Fix aku pakai sih kalau gelang. Gemes banget. I cannot itu terlalu gemas, tau gak sih? Oh, aku beli pajangan sih. Ini buat ditaruh di kamar aku. Ini harganya berapa tuh? Mana sih? Ini. Enggak, kira 18.000 pajangannya. Jadi dapatnya tuh kayak gini. Sumpah ini murah-murah banget, terus lucu banget lagi, ampun. Nih kayak gini nih, nanti dia dipasang di sini terus jadinya dia berdiri deh. Nah, kayak gini nih. Nanti ini dipajang di kamar. Gemes nih. Gambarnya banyak banget kayak gini, jadi kalian bisa beli banyak. Soalnya ini murah banget tuh. Terus kalian pajang deh di meja belajar kalian ya kan. Next, aku beli ini tuh buat penutup mata sebenarnya kalau mau tidur, tapi aku pakai ini sebagai bandana kalau aku mau maskeran. Gemes banget sih, ya ampun. Saya suka. Mesti kalau misalnya dicampur-campur sama dia alay. Ini kalau misalnya aku pakai buat maskeran nanti. Ini harganya berapa aku lupa. Bentar ya, aku cek dulu. 26.000. Next.
Ini ada notes, aku beli si Jimin. Oh, ini namanya. Lah, apa sih? Oh, ini Ci. Oh. Dia gambarnya beda belakangnya, cuy. Ini depannya Jimin, belakangnya Jimin. Terus ini aku beli juga yang J-Hope nih. Tuh. Habis itu aku juga beli paspor. Oh, jangan dikeluarin dulu. Aku juga beli paspor. Ini adalah bungkusan paspor buat paspor aku. Aku nanti pengen ngelapisin paspor aku dengan BT21 dari Tata. Lucu banget ya. Ini nanti bakalan aku giveaway deh kayaknya. Siapa yang mau giveaway? Hahaha. Tunggu di Instagram aku ya, nanti aku upload. Terus habis itu oh, kayaknya tadi ada lagi deh yang Tata. Apa cuma ini doang? Gak ada ya? Ini doang ya? Yang Tata. Ini gak ada ya Tata? Mbak Nih beli? Enggak. Oh. Oke, terakhir ini juga notes-nya dari aku gak tahu namanya apa yang ini. Sama ini aku juga gak tahu namanya apa. Cuma ini juga nanti bakalan aku bakalan aku giveaway, bakalan aku kasih ke kalian. Sama yang ini. Lucu banget kan, gemes banget. Kalian harus lihat gelangnya. OMG, ini terlalu lucu, terlalu gemes banget. Udah, segitu belanjaan aku. Banyak banget, ini parah. Segitu dulu video dari kita. Kalau misalnya kalian suka sama Shopee Haul BT21 yang aku bikin kayak gini, jangan lupa di-share, like, comment, and subscribe. Makasih, dadah. Oh ya, komen juga di bawah aku harus bikin konten apa lagi. Atau kalian mau aku Shopee Haul apa lagi. Apa ini kamu, apa ini mau kalian bikin part 2 nya. Soalnya masih banyak aksesoris BT21 yang super duper lucu banget. Udah, oke, segitu dulu. Bye-bye.